datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindia Isabella dengan NIM 23235200060, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Nurnaningsih, MPD.
Selanjutnya di sini untuk pembahasan yaitu yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua yaitu refleksi pengalaman belajar paling bermakna, yang ketiga itu ada desain inovasi, keempat rencana tindakan lanjut, dan yang terakhir yaitu adalah paradigma makna guru. Pembahasan yang pertama yaitu adalah identifikasi diri. Nah, untuk visi untuk pendidikan di Indonesia itu adalah mewujudkan pendidikan yang mengedepankan generasi emas yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berdaya saing global melalui pendekatan pendidikan yang inklusif, siap menghadapi tantangan global dan lokal dengan semangat kebangsaan dan keberagaman. Selanjutnya yang adalah visi calon guru. Nah, menjadi calon guru itu yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, mengembangkan potensi dalam membimbing peserta didik secara optimal, dan menjadi guru yang teladan dalam mendukung generasi penerus bangsa yang berkarakter, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan global. Rencana untuk mencapai visi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti profesi guru dengan baik. Yang kedua, yaitu menggunakan teknologi dalam upaya mengoptimalkan proses pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati. Selanjutnya, pembahasan review mata kuliah. Nah, di dalam review mata kuliah di sini saya telah mereview beberapa pengalaman yang terdapat pada mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Adapun beberapa mata kuliah di semester 1 yaitu adalah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua pemahaman tentang pembelajaran peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, keempat prinsip pengajaran dan asesmen di sekolah dasar dan menengah, yang kelima yaitu ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, yang keenam praktek pengalaman lapangan 1 atau PPL 2, yang ketujuh yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Dan untuk di mata kuliah semester 2 yaitu ada pembelajaran sosial emosional, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah, yang ketiga adalah computational thinking, keempat praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, yang kelima ada proyek kepemimpinan 1, dan yang terakhir adalah seminar PPG. Pesan selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari selama di semester 1 dan semester 2 ini, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mempelajari materi pada setiap mata kuliah. Berdasarkan berbagai refleksi mata kuliah yang telah saya lakukan, itu terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya, yakni praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Di dalam mata kuliah ini, saya berkesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik yang memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, saya merancang perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik, kemudian bisa menerapkan rancangan tersebut dalam proses pembelajarannya. Untuk topik pembelajaran PPL 2, di sini ada 5 topik. Topik pertama yaitu terkait orientasi, topik kedua observasi, topik 3 pembelajaran terbimbing, topik 4 pembelajaran mandiri dan melaksanaan kegiatan non-mengajar, dan yang terakhir yaitu adalah diskusi refleksi akhir PPL. Selanjutnya yaitu adalah topik 1 orientasi PPL. Nah, di kegiatan orientasi pada PPL 2 ini dilakukan penerimaan mahasiswa PPL 2 oleh Kepala Sekolah dan Guru Pamong SD Negeri Merangin 2 Polokarto. Kemudian dilanjutkan dengan mengenai pemahaman kepada mahasiswa PPG dan sekolah, khususnya itu tentang program kegiatan sekolah, kebijakan, dan jadwal pembelajaran pada semester berjalan, serta berbagai informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah mitra lokasi PPL tersebut.
Topik 2 yaitu observasi PPL. Nah, di kegiatan pada topik 2 yaitu observasi yang membahas mengenai aktivitas untuk bisa mendapatkan informasi dengan mengamatinya secara langsung yang bisa disebut dengan kegiatan observasi pada PPL 2 yang meliputi yang pertama yaitu ada karakteristik peserta didik. Nah, di karakteristik peserta didik ini sebagai dasar untuk bisa merancang pembelajaran. Dengan adanya kegiatan observasi ini bisa mencakup aspek-aspek seperti etnik, budaya, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemudian ada kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, serta perkembangan emosi, sosial, moral, spiritual, dan motorik peserta didik yang di kelas yang untuk akan diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran ini dengan suatu kegiatan observasi ini bisa dilakukan terhadap pembelajaran teman sejawatnya. Kemudian di mana setiap mahasiswa ini bisa berperan sebagai observer dalam 4 kali pembelajaran. Nah, dengan kegiatan observasi ini yang harus dianalisis dalam mencakupi evaluasi keterlaksanaannya RPP atau modul ajar, kemudian ada aktivitas belajar peserta didik, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya proses pembelajaran, serta merekomendasi untuk langkah selanjutnya. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah kegiatan ekstrakurikuler atau non-akademik. Nah, dengan kegiatan observasi ini bisa dilakukan terhadap pelaksanaannya berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Nah, untuk faktor observasi ini bisa dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan kegiatan, kemudian peserta didik yang terlibat, kemudian ada faktor pendukung serta kendalanya. Topik 3 ini terkait pembelajaran terbimbing. Nah, pada topik 3 ini praktek pembelajaran terbimbing ini mahasiswa itu menggunakan hasil observasi yang telah dilakukan tadi itu untuk bisa menyusun rencana pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Nah, setelah menyusun rencana pembelajaran mahasiswa tadi, melakukan pembelajaran di kelas itu dengan tetap didampingi oleh guru pamongnya. Dan untuk praktik pembelajaran terbimbing ini minimal dilakukan itu sebanyak 1 siklus pembelajaran. 4 itu adalah pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non mengajar. Nah, pada topik 4 ini praktik pembelajaran mandiri ini dilakukan sebanyak 4 siklus pembelajaran. Dan mahasiswa ini bisa diberikan kesempatan untuk mengajar di kelasnya secara langsung dengan menggunakan rancangan pembelajaran yang telah disusun tanpa didampingi oleh guru pamongnya. Nah, pada praktek pembelajaran mandiri ini, mahasiswa ini bisa diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas itu selama 4 siklus pembelajaran, sehingga bisa melatih mahasiswa untuk mandiri dalam mengajar dan mengondisikan peserta didik. Setelah mengajar ini, nanti mahasiswa juga bisa aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan non-mengajar. Dan yang terakhir yaitu adalah terkait diskusi refleksi akhir PPL. Nah, pada topik 5 ini nanti mahasiswa bisa melakukan diskusi dengan guru pamongnya dan dosen pembimbing lapangan. Melaksanakan suatu refleksi bersama untuk mengevaluasinya pengalaman dalam pelaksanaan PPL 2 yang telah dilakukan mulai dari kegiatan awal yaitu orientasi sampai dengan praktek pembelajaran mandiri yang dilakukan itu dalam beberapa siklus pembelajaran. Nah, diskusi refleksi ini bisa bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama praktek mengajar, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan di masa mendatang. Ya, pembahasan tentang pengalaman pembelajaran bermakna. Nah, pengalaman belajar yang berguna dan menarik terdapat pada topik 4, yaitu membahas tentang praktek pembelajaran mandiri yang dilakukan itu sebanyak 4 siklus dan kegiatan non-mengajar. Nah, pada praktek pembelajaran mandiri ini tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat rancangan pembelajaran sendiri yang akan dilakukan dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian dapat mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri dan meningkatkan keterampilan dalam manajemen waktu dan sumber daya.
Selain itu, mahasiswa ini juga bisa terlibat dalam kegiatan non-mengajar seperti ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang prosesnya pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan artefak pembelajaran. Nah, dari modul yang telah disusun tadi, mahasiswa itu melakukan praktek pengajaran. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan artefak pembelajaran. Dari modul yang telah disusun tadi, itu mahasiswa melakukan praktek mengajar secara mandiri. Nah, untuk hasil pembelajaran yang berupa video proses pengajaran mahasiswa yang telah diunggah ke YouTube, ini bisa mencakup dari siklus 1 dan hingga siklus 4. Selain itu juga ada terdapat lembar kerja LK3 dan LK4 yang diisi oleh guru pamong untuk memberikan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dari lembaran yang telah diisi tersebut itu, mahasiswa itu nanti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses mengajar tersebut. Dan untuk informasi ini bisa menjadikan acuan untuk perbaikan metode pengajaran yang di masa mendatang. Implementasi kegiatan non mengajar yaitu ada sosialisasi denkau, kemudian ada sosialisasi pemadaman kebakaran, kemudian ada kegiatan senam yang dilakukan di hari Jumat di setiap pagi hari, kemudian ada persiapan pelepasan kelas 6, terus kemudian ada mengisi MPLS pada peserta didik baru, dan yang terakhir yaitu adalah mengisi materi pramuka bersari. Kemudian pembahasan desain inovasi pembelajaran. Nah, berdasarkan refleksi mata kuliah yang saya pilih, yaitu PPL2, saya membuat desain inovasi ini yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu modul ajar muatan ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 dengan materi melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, dengan berbantuan yaitu media board wall. Nah, pada kegiatan mengevaluasi ini, saya membuat suatu kuis dengan menggunakan aplikasi Word Wall untuk bisa menarik peserta didik supaya lebih semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Bahasan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Nah, setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG ini, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia ini seharusnya saya merasa bahwa dengan mempelajari mata kuliah ini, saya mampu mengubah pola pikir dan meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang rencana tindakan lanjut. Nah, untuk rencana tindakan lanjut, di sini saya yang pertama yaitu meningkatkan dan mengasah pengetahuan serta keterampilan saya, khususnya itu dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berbasis teknologi seperti Word Wall dan berbagai platform lainnya, supaya ini untuk bisa meningkatkan minat belajar dan literasi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu membangun hubungan komunikasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan rekan guru. Dan yang terakhir yaitu adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, membuat suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi semua peserta didik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.